Satu insiden pesawat pejuang Hawk 108 yang terhempas di pangkalan udara Butterworth pada 16 November 2021 telah meragut nyawa seorang juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, manakala seorang lagi cedera. Ini merupakan kronologi insiden yang melibatkan pesawat milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, termasuk yang terhempas dan mendarat cemas sejak 1996.